guys, balik lagi bareng gue Beo Gaming. Masih di Magic Cheese lagi ya guys ya. Di game kali ini kita coba main Commander Austus kedua. Kita coba main Wildshire bikin Hyper Link. Sekuat dan setangguh apa Link jadiin Hyper? Langsung saja yuk ke gameplaynya. Let's go. Lancelot langsung kita ambil. Ya, dapat Lancelot, Roger, dan Martis, guys. Langsung ambil Aegis. Masukin Lancelot. Langsung kita kasih Aegis. Ketemu armada dengan Angela satunya yang akan main ke arah elementalis. Kita kalah, kehilangan 5 HP. Ambil hero harga 1 gold biar jadi bintang 2 dan biar kita dapat shard. Ketemu MJ08 dengan Astro Powernya. Kita kalah, kehilangan 12 HP. Ambil alpha dan dapat shard. Karena tidak diperlukan langsung kita jual. Langsung up level commander, masukin Valir dan Akai. Ketemu adik dengan weapon masternya. Kita menang dan musuh pun kehilangan 11 HP-nya. Nah, pas banget ada link. Langsung saja kita ambil ya guys link-nya. Cycle bintang 2 dapat shard. Masukkan link ganti Roger. Langsung kita kasih Aegis. Jual Franco. Ambil Clint dan Rafaela. Masukkan Cycle ganti Layla.
ketemu Simbok dengan sabernya. Kita menang dan musuh pun kehilangan 10 HP-nya. Ambil hero harga 1 goldnya. Kita kalah kehilangan 15 HP. Ambil Akai. You can say no to a panda. I am the constellation of fear. Ambil jasnya dan langsung kita jual. Ambil Lancelot. Ambil Claudette dan Davis, langsung kita kasihkan ke Link. Dapat water, langsung kita refresh, langsung kita ambil yang thundernya guys. Langsung kita kasihkan ke Link. Chain bintang 2, langsung kita jual. If you need a new spirit animal. Masukkan Karina ganti Cyclops. Cyclops langsung kita jual. Akai bintang 2 langsung kita jual. Matis bintang 2 saatnya pun penuh dan kita dapat Mirror Davis untuk menggantikan hero. Langsung up level Commander. Masukkan hero-hero sabernya guys. Ketemu MJ08 dengan Astro Powernya. Kita menang dan musuh pun harus kehilangan 11 HP-nya. Kimi bintang 2, Sabernya pun ikut jadi bintang 2. Kimi dan Saber masuk menggantikan Paldir dan Freya. Karina masuk menggantikan Kimi. Ketemu Ho-Oh dengan Mystic Summoner-nya. Kita menang dan musuh pun kehilangan 14 HP-nya. Lanjut kita ngerol-ngerol biar dapat hero bintang 2 dan biar kita dapat Sad. Ketemu Simbok dengan Saber Weapon Masternya.
Kita kalah kehilangan 12 HP. Ambil kristal astro. Lanjut kita ngerol-ngerol lagi. Lancelot bintang 2, chartnya pun penuh dan kita dapat Mirror Davis. Langsung kita kasihkan ke linknya biar jadi bintang 2. Masukkan hero-hero Wimshire-nya. Ketemu T-Rex dengan Mystic Summoner-nya. Kita menang dan musuh pun kehilangan 9 HP-nya. Lanjut kita ngerol-ngerol lagi, jadiin hero-nya bintang 2. Ketemu mirrornya Adit dengan weapon masternya. Ambil Golden Staff dan Mirror Davis-nya. Not bad. Ambil Star Core Swordman. I am my own self. Turn them to shreds. Ketemu Adit dengan weapon masternya. Kita menang dan musuh pun kehilangan 18 HP-nya. Oh!
I am the constellation. Ketemu armada dengan elementalisnya. Kita menang dan musuh pun kehilangan 13 HP-nya. Not bad. I shall change the world as I see fit. Let's have a drill. Ketemu Ho-Oh dengan Mystic Summoner-nya. Kita masih tak terkalahkan dan musuh pun harus tereliminasi. Langsung kita ambil slot hero. Ambil Mia dan langsung kita jual. Ambil Lancelot. Masukin Beleric biar aktif guardiannya. Ketemu MJ08 dengan Astro Summoner-nya. Kita menang dan musuh pun kehilangan 11 HP-nya. Let's have a drill. Ketemu Adit dengan Weapon Master-nya. Kita masih tak terkalahkan dan musuh pun kehilangan 11 HP-nya. Ambil Berserker Fury dan DHS. Langsung up level Commander, masukin Jazz dan atur-atur posisi. Ketemu armada dengan elementalisnya.
Kita menang dan musuh pun kehilangan 12 HP-nya. Lanjut kita ngerol-ngerol lagi, jadiin hero bintang 2 sekaligus nyari linknya juga guys. SS bintang 2 shardnya pun penuh dan kita dapat Mirror Davis. Motor dan Badang masuk menggantikan Beleric dan Kimi dan tinggal atur-atur posisi. Ketemu mirrornya Adit dengan weapon masternya. Kita pun masih tak terkalahkan. Ketemu Adit dengan weapon masternya. Armada harus tereliminasi. Kita kalah dan harus kehilangan 16 HP. Ambil kristal Beam Slayer. Valir langsung kita jual. Lanjut kita ngerol-ngerol lagi. Nah, ada kayak langsung kita ambil guys. Langsung kita masukkan biar aktif 3 guardian. Langsung atur-atur posisi. Pertandingan pun berlanjut. Kali ini lawan kita tersisa Adit dengan weapon masternya. Kita pun harus kalah kehilangan 21 HP. Lanjut kita ngerol-ngerol lagi nyari link. Nah, dapat link, kita ngerol lagi, dapat link lagi. Valir dan Kimi langsung kita jual-jualin. Kali ini kita menang dan musuh pun kehilangan 13 HP-nya. Oh.
victory. Ambil mirror dan Roswell meteor. Lanjut kita ngerol-ngerol lagi. Nah, dapat Lancelot langsung jadi bintang 3. You are worthy of my trust. Know what your roadblock is. You can say no to a panda. Ada 3 mirror Davis, langsung kita kasih ke Link semua. Dan akhirnya Link kita jadi bintang 3. Akankah ini menjadi pertandingan terakhir melawan Adit? Langsung saja kita ke pertandingannya. Akhirnya kita menang dan the champion. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Bantu like, comment, share dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're